Para anggota sangga dan para pabajita, Suki Bapak, Ibu, serta kalian amitas kalian, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariati Sasana Hybrid hari ini Minggu 25 Februari 2024 yang disiarkan secara langsung dari Damasala Damawihari budi Studies. Izinkan saya Grace untuk memandu kelas pariati Sasana secara hybrid pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan diantaranya dengan pembacaan parita, permohonan tisaranan dan Pancasila, mendengarkan dhamma desana, dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Pada pagi hari ini, Bante Keminda akan membebarkan makna kata demi kata dhamma pada stansa 408 hingga 414. Untuk itu... Mari kita siapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan kebajikan tiga akar dan superior yang akan menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibana. Sambil menunggu kalian amita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Untuk itu mari kalian namita kita berbuat lebih banyak kebajikan dengan mendermakan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari ini Minggu 25 Februari 2024 pukul 11 hingga selesai. Bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftarkan diri melalui tautan bit.ly garis miring donor darah DBS dan mengisi formulir donor darah melalui aplikasi C Doni dengan cara memindai QR code pada poster. Telah tersedia juga pendaftaran hari ini di DBS lantai dasar mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang. Komunitas yang saling membangun dalam ilmu pengetahuan dan dhamma sangatlah penting untuk perjalanan hidup yang lebih positif dan tetap pada jalur yang mengarah ke nibana. Oleh karena itu, kami mengundang kalian Namita yang memiliki keahlian profesi khusus seperti dokter, pengacara, akuntan, dan kepakaran lain untuk bergabung di Ikatan Intelektual Buddhis atau IIB. Di komunitas ini, kalian Namita dapat saling bertukar pikiran, mengintegratis, mengintegratis, mengintegrasikan dama dengan ilmu pengetahuan, serta membagikannya kepada masyarakat demi kebaikan semua makhluk. Apabila berminat untuk bergabung atau ada pertanyaan, silakan WA 0857 atau email iib at damawihari.or.id. Let's walk together on the journey of empowering minds and embracing wisdom. Dengan penuh sukacita, DBS kembali membuka Abidama Exam Preparation Class Ordinary Level 1, 2, 3, serta Advanced Level 1 sehingga secara keseluruhan DPS menjalankan 5 kelas Abidama secara simultan di tahun 2024 ini. Kelas Pusdiklat Abidama Nusantara tiap Jumat malam serta empat kelas Abidama Exam Preparation dalam bahasa Inggris setiap Sabtu malam dan Minggu malam secara in online yang dimulai di minggu ini. Demikian beberapa pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi kalian, namita yang berada di ruang dan masalah, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dan memastikan handphone Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain, tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi tidak duduk dengan menyilangkan kaki maupun duduk bersila di atas kursi, ketentuan bagi yang bergabung lewat aplikasi Zoom, kalian namita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV sambil makan atau minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Kami himbau untuk kalian namita yang berada di on-site dan masalah ini, jika merasa kurang Enak badan, atau sedang flu maupun menunjukkan gejala flu maupun batuk, mohon dihimbau untuk memakai masker. Kami masih menunggu untuk kedatangan bantai Keminda. Kalian minta dimohon berdiri karena Bante akan ke ruangan. Mari kita menyambut Bante dengan beranjali. Wandami Bante, selamat datang di kelas PS pada pagi hari ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kepada kalian Namita, kami persilahkan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila yang akan dibimbing oleh Bante Keminda dan dipimpin oleh Saudari Yulia Suanda mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan tisarana dan pancasila kepada saudari Yulia kami persilahkan Wandami Bante Suki Hontu kalemita. mari kita semua bersama-sama memohon tuntunan nanti sarana dan pancasila di bawah bimbingan Asin Keminda Bante O oh, Kasa O oh, Kasa Oh, kasa supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan ucapan dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya, dan bencana saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangga. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, Semoga saya selalu terbebas dari empat alam menyedihkan, tiga jenis malapetaka, delapan jenis keadaan yang tidak tepat, lima jenis musuh, empat jenis kemalangan, lima jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan enam puluh dua pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dama mulia, yaitu nibana. Ahang bante ti sarane nasaha panca silang damang ya cami ...anugahang katwa silang deta me bante du yampi ahang bante ti sarane nasaha panca silang damang ya cami anugahang katua silang deta mebante tatiyampi ahang bante ti sarane nasaha panca silang damang yacami anugahang katua silang deta Me bante Ya mahang wadami tang wadeda Ama bante. Namo tasa bagawato Arahato sama sambu dasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Namo Tassa Bagavato, Arahato, sama Sambuddhasa. Budang gacami, damang seranang gacami, sanggang seranang gacami. Budang saranang gacami, damang saranang gacami. Sanggang saranang gacami Tiga kali Dutiampi budang saranang gacami Dutiampi damang saranang gacami Dutiampi sanggang saranang gacami Tatiampi budang saranang gacami Tatiampi damang saranang gacami Tati yampi sanggang saranang gacami Ti saranagamanang paripunan ama bante Panati pata Wira manisika padang samadhyami Panati pata Weramani sika padang sama diami. Adina dana weramani sika padang sama diami. Adina dana weramani sika padang sama diami. Kame sumi cacara weramani sika padang sama diami. Kamesu micacara We ramani padang sama diami Musawada we ramani padang sama diami Musawada we ramani padang sama diami Sura meraya maca pamada dhana manisika padang sama tiami. Sura meraya maca pamada padang sama diami. Idang me punya. Idang me punya. Asawa kaya. Asawa kaya. Wahang hotu. Wahang <coughs> Idang mesila Idang mesila Panasana Panasana Cayo Hotu Hotu Tik sarane nasa Pancasila damang Dugang katua pamadina sambade da Amabante sadu 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 Baik, eh, uh, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada guru agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa tiga kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Baik Suki Hontu para Upasaka dan Upasika sekalian, semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik, yang sehat, damai dan bahagia. Kita berkumpul kembali di kelas Pariyati Sasana hari ini tanggal 25 Februari 2024. Ya, kita akan membahas stansa-stansa dhamma pada uh, kurang lebih dengan berakhirnya kelas ini nanti hanya tinggal 10 stansa lagi yang belum kita pelajari dari seluruhnya dhamma pada itu ada 423 stansa ya tentu sebagai guru pun ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan saya karena ibaratnya sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Jadi sekali saya menerjemahkan Dhammapada, pada saya bisa menggunakannya untuk dua kewajiban sekaligus kewajiban pertama untuk mengajar di kelas pariyati sasana, kewajiban kedua menerbitkan buku menerjemahkannya ya. Berkaitan juga dengan buku yang uh, selama ini DPS juga secara rutin menerbitkan buku-buku uh, terjemahan yang saya tulis. Kita juga sebentar lagi akan menerbitkan buku Owada Kedha yang merupakan sebenarnya transkripsi dari semua Owada Kedha yang saya berikan di setiap hari Sabtu di saat dana makan pagi. Kemarin saya bercerita kepada tim, e, menyampaikan apresiasi saya. E, bahkan saya juga menyampaikan kebahagiaan saya ketika saya memeriksa naskah naskah dari buku tersebut. Ya. E, bahagia karena paling tidak harapan saya ketika buku itu diterbitkan maka ada satu buku referensi lagi tambahan yang ada di Indonesia sehingga semua guru Dharma nanti saya harapkan bisa memanfaatkannya. Kenapa saya berharap yang demikian karena impian saya Indonesia itu seperti dalam hal agama Buddha Therawadanya ya, impian saya satu hari nanti agama Buddha Therawada di Indonesia itu standarnya sama seperti Myanmar ya di Myanmar itu semua guru dharma itu sudah melewati proses pendidikan yang proper semuanya dan udah pegang sertifikat semua di Indonesia kan belum kan orang bisa tiba-tiba jadi guru dharma kan baca buku di otak atik otak atik sendiri habis itu ceramah berbahaya sih sebenarnya kayak begitu itu ya uh, ya tapi kan ibaratnya manusia agama Buddha di Indonesia ini kan masih balita ya Makanya, sedang lucu-lucunya. Orang nggak pernah, misalkan, belajar Abhidhamma secara proper, mengajar. Gitu, lucu kan lucu-lucunya, kan? Nggak pernah belajar kitab suci secara proper, mengajar ceramah. ya Karena memang kita masih balita, ya. Tapi tentu saja, seiring berjalannya waktu, agama Buddha di Indonesia harusnya menjadi makin dewasa sehingga semua guru dharmanya mempunyai tanggung jawab moral bahwa mengajar itu bukan masalah memuaskan nafsu pribadinya supaya terkenal tetapi lebih pada tanggung jawab moral dan spiritual bagi pendengarnya ya Anda tahu nggak setiap kali sebelum mengajar masuk ke ruangan ini kan saya memberikan penghormatan kepada Buddha salah satu kalimat saya adalah saya mohon izin untuk menyampaikan ajaran Anda wahai Buddha dan mudah-mudahan saya tidak melakukan kesalahan. Salah satu kalimat saya loh. Ya. Jadi ya harusnya begitu. Nah, guru-guru yang nggak pernah belajar secara proper itu nggak takut bikin kesalahan gitu. Ya. Harusnya eh, tapi ya nggak apa-apa kan masih balita ya anak kecil kan biasanya memang belum ada sense rasa malu dan rasa takutnya itu kan belum ada kan tapi nanti kalau sudah makin dewasa agama Buddha di Indonesia pas saya sih berkeyakinan guru-guru dhamma yang nggak pernah belajar secara proper itu akan muncul rasa malu dan rasa takutnya bahwa dia sadar bahwa dia nggak pernah menempuh jenjang pelajaran pembelajaran yang proper yang benar begitu ya nah itulah mengapa ketika kemarin Uh, saya bertemu dengan tim penerbitan buku Owada itu saya menyampaikan mengungkapkan kebahagiaan saya karena akan bertambah satu lagi buku referensi di Indonesia yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh para guru damak di Indonesia. Baik uh, perlu yang kedua adalah uh, kemarin kita baru saja mengadakan uh, yoga wacara yang kedua ya. Iya, uh, yeah. itu was fun juga. Uh, banyak peserta yang hadir. Uh, Mudah-mudahan di Indonesia juga semakin banyak umat yang uh, apa, mulai mm, berpikir bahwa meditasi itu penting. Ya, yeah. jadi pariyatik penting, tetapi meditasi juga penting. Justru sebenarnya salah satu keunggulan dari ajaran Buddha ya nilai tambah dari ajaran Buddha adalah meditasinya sebenarnya ya di samping pariyatiknya pasti juga itu nilai tambah karena berbeda dengan ajaran yang lain ya ajaran Buddha itu ibaratnya mungkin apa ya ini ajaran yang benar-benar berdiri sendiri tidak ada yang menyamainya loh Bukan kita bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi faktanya ini ajaran ini nggak ada yang menyamainya. Coba mana yang sama dengan ajaran Buddha? Kita percayanya an an Anicca, juga Anatta, yang lain mana ada gitu? Kita percaya You are your own creator, Anda adalah pencipta kehidupan Anda sendiri, yang lain mana? Kita percaya kehidupan itu berulang-ulang-ulang-ulang, mungkin ada nih yang sama nih ya ada yang mempercayai kehidupan berulang-ulang-ulang-ulang begitu ya tetapi anicca duka anata empat kebenaran mulia sila sama dipanyanya ya kemudian uh, anda adalah pencipta dari kehidupan anda sendiri hmm? Buddhism stands alone ya yeah, enggak sih ya jadi memang anda harus bersyukur bisa memeluk ajaran yang yang sangat mencerahkan ini gitu. Nah kemarin saya di depan para peserta yoga wacara, arti dari yoga wacara itu adalah seseorang yang berlatih meditasi. Sehingga demi mudahnya diterjemahkan sebagai praktisi meditasi walaupun sebenarnya tidak tepat sih. Seorang yang berlatih memang kalau menurut bahasa Indonesia ya praktisi tapi bahasa Pali dari praktisi itu ada lagi beda lagi. Uh, apa? Jadi seseorang yang berlatih meditasi di ceramah di akhir acara saya menyampaikan mendorong semua peserta untuk senantiasa mengingat bahwa kehidupan kita ini nggak selamanya. Hmm. Semuanya tahu kan, sebenarnya anda juga tahu kan, tapi sering lupa kan. Begitu diingatkan baru tahu kan. Oh iya ya gitu. Kenapa uh, saya harus mengingatkan itu karena bahkan saya juga kemarin menyampaikan Biko itu setiap hari merenungkan kematian ya kematian saya adalah pasti hidup saya nggak pasti dan seterusnya dan seterusnya gitu ya sehingga efek yang saya rasakan adalah saya kemudian memanfaatkan waktu yang ada itu sebaik mungkin yang saya bisa lakukan gitu berjuang sebaik mungkin nah itulah yang saya sampaikan kepada para peserta yoga wacara kalau anda hmm. uh, apa tidak sering merenungkan bahwa kehidupan ini adalah tidak kekal ya satu hari nanti Anda akan harus mengakhiri kehidupan ini maka efek negatifnya adalah Anda akan sering lupa gitu bahwa satu hari nanti akan tua, sakit dan mati. Hmm. Saya pernah diingatkan Bante kalau ceramah sedikit-sedikit mati-mati-mati ceramah di Medan nggak laku Bante. <laughs> Ditinggal umat katanya. Tapi kan saya harus menyampaikan ya. ya Karena saya merasakan manfaatnya Bukan malah saya terteror Merasa depresi Waduh saya nanti mati Enggak gitu Bahkan <sih> Saya itu Enggak jadi ya Enggak <sih> jadi Enggak <sih> jadi Enggak jadi <sih> Nah jadi kalau kalau Anda lupa bahwa kehidupan ini satu hari nanti akan berakhir, Anda akan terus mengejar keduniawian Anda kan? Mengejar uang, popularitas, kepuasan-kepuasan indriawi, makan ini makan itu yang enak atau minum minuman keras dan lain sebagainya gitu. Padahal itu semua tidak akan pernah bisa memberikan kedamaian dan kebahagiaan pada Anda nggak akan pernah bisa membuat Anda lahir di surga, lahir lagi jadi manusia, belum tentu bisa. Kalau Anda mengejarnya dengan kilesa itu semua tadi, ya apalagi mau masuk libana, udah pasti nggak bisa ya. Kenapa? Karena biasanya Anda ketika mengejar uang popularitas itu seringkali kan dengan kilesa. Atau kalaupun Anda mengejarnya tidak dengan kilesa, kebahagiaan yang muncul dari sana kan sifatnya juga tidak kekal kan. Berapa kali dalam kehidupan Anda, Anda dapat rezeki nomplok, dapat bisnis sukses, dapat uang gede? ya, yeah. Wah, besok ditransfer uang gede ya? Malam ini Anda bahagia, iya kan? Besok begitu ditransfer bahagia, habis itu satu jam kemudian stres lagi. Benar gak sih? Yeah. Sedih lagi. Yeah bergejolak lagi hati Anda ya karena memang kebahagiaan-kebahagiaan yang seperti itu itu tidak bisa dijadikan perlindungan ya Anda akan hidup dalam satu permainan kayak yoyo aja naik turun naik turun emosi Anda kadang bagus kadang jelek kadang bagus kadang jelek kadang bagus gitu terus yoyo ya uh, apa itu namanya kalau yang main itu Roll roller coaster ya. ya kayak gitu aja itu Anda hidupnya itu kalau Anda hanya mengejar keduniawian. Ya, tapi sebenarnya apa salah sih Bantai keduniawian? Enggak salah. Keduniawian itu bagus, tapi Anda harus tahu bahwa uang Anda, kesehatan Anda, kehidupan Anda itu bukan sesuatu yang esensial sebenarnya. Kejarlah uang tetapi peraslah lalu uang itu. Jadi ibaratnya uang itu jeruk, jeruk kalau diperas kan menghasilkan esensnya kan. Iya kan, uang Anda kalau diperas menghasilkan apa? Dana ya, jadi kejarlah uang sebanyak-banyaknya supaya Anda bisa berdana, karena hanya dana Anda itulah yang akan bisa memberikan jaminan kelahiran yang baik bagi Anda. Kalau Anda uang disimpan di rumah, di bank, uang bisa habis kebakar kena banjir dicuri, ya, disita negara. Kalau Anda melanggar hukum atau di hambur-hamburkan oleh pewaris Anda yang tidak bisa mengelola uang. Tapi begitu uang Anda tadi yang Anda simpan di bank itu Anda konversi menjadi dana, maka dana kusala Anda tidak akan pernah bisa hilang. Akan terus bersama Anda di sepanjang kelahiran kehidupan sampai Anda nanti persis sebelum mencapai nirwana. Jadi Jadilah orang yang cerdas di dalam hidup ini. Uang masih bisa diperas, jadinya dana. Tubuh yang sehat, Anda sering nge-gym, olahraga, ya, six pack gitu, hmm, bagus, ya, bagus, bisa memberikan manfaat, ya. Tubuh yang sehat memberikan manfaat, tapi hanya satu kehidupan ini. Tapi kalau tubuh jasmani Anda itu, Anda peras, hasilnya apa? Sila. Anda dengan tubuh yang sehat Anda bisa mempraktekkan sila, bernama Skara ke Buddha itu termasuk sila, bernama Skara ke Sangga itu termasuk sila, dan lain sebagainya. Jadi tubuh jasmani Anda itu harus Anda peras, Anda manfaatkan supaya Anda bisa mempraktekkan sila, bukan karena tubuh sehat, six pack, lalu uh, apa? Uh, hidup di dunia malam misalkan atau apa dengan tubuh yang sehat anda melakukan banyak hal yang tidak baik bukan seperti itu nah kehidupan nyawa kita ini kita hidup ini juga bukan sesuatu yang esensial harusnya bisa kita peras lagi seperti jeruk yang kita peras tadi apa nyawa kehidupan ini harus kita peras untuk apa hasilnya apa meditasi ya selama anda masih hidup bermeditasilah sama tak dan wipasana. ya jadi tidak ada yang salah dengan mengejar keduniawian. Hanya sekarang, Anda harus mengarahkannya dengan uh, uh, baik. Ya. Nah, jadi, kemarin saya mengingatkan poin-poin seperti itu, bahkan saya juga menyampaikan nasihat Buddha: perenungan yang hendaknya terus-menerus direnungkan oleh para biku. Jadi, ini harusnya juga bagus untuk terus menerus Anda renungkan setiap hari itu adalah jarada momhi jarang anati itu saya itu masih tunduk pada usia tua saya belum melewati usia tua paham Anda semua masih tunduk pada usia tua artinya satu hari nanti Anda harus tua sekarang sih udah ya <laughs> ya At, belum eh, katakanlah ya kita belum katakanlah ya makanya jarang anak itu ya saya belum melewati usia tua usia tua masih di depan kita semua anda sedang berjalan menuju ke usia tua satu hari anda akan menemui usia tua dan melewatinya Biadi damom hi biadi itu saya adalah orang yang tunduk pada penyakit saya belum melewati penyakit penyakit masih ada di depan kita semua itu kita sedang berjalan menuju ke sana Cepat atau lambat kita akan bertemu penyakit Merenang damom hi Merenang anatito Saya adalah orang yang tunduk pada kematian Dan saya belum melewati kematian benar kan? Ya Sabe Sabe bime manapehi Jadi semua hal yang Menawan hati kita Semua hal yang menyenangkan bagi kita Itu semuanya nanti akan berubah dan akan meninggalkan kita semua. Orang-orang yang Anda sayangi cepat atau lambat akan berubah atau meninggalkan Anda. Berubah sifatnya. Atau mungkin meninggalkan Anda karena meninggal dunia dan lain sebagainya. Ini adalah fakta kehidupan, bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk membangkitkan kebijaksanaan Anda dan untuk menumbuhkan komitmen un, supaya Anda bisa mengelola kehidupan Anda itu dengan uh, lebih baik lagi sehingga Anda mau bermeditasi karena hanya dengan bermeditasilah sesungguhnya Anda bisa e, membangun tempat perlindungan. Anda nggak bisa berlindung dari ua, e, dari kesedihan itu dengan menggunakan uang Anda misalkan bisa enggak sih? Enggak kan. Uang Anda bisa dipakai untuk untuk menghancurkan kesedihan. Enggak bisa, menghancurkan kemarahan enggak bisa. Uang Anda bisa dipakai untuk menghancurkan kekecewaan dan lain sebagainya, enggak bisa, tapi meditasi bisa. ya. Oleh karena itu, bermeditasi lah. Baik itu adalah prolognya, kita akan masuk di materi kelas pada pagi hari ini. Setelah saya terjemahkan, ternyata pagi hari ini saya akan meng, meng skip melewati dulu stansa 413 karena terlalu panjang sehingga saya perhitungkan kalau saya sampaikan waktu kita tidak cukup oke okay, stansa yang pertama seseorang mengucapkan perkataan yang benar, tidak kasar dan informatif yang karenanya dia tidak mungkin menyumpahi siapapun aku menyebut orang tersebut sebagai Brahmana Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat sedang tinggal di Wiharawe Weluwana dengan mengacu kepada sesepuh Pilinda Waca. Jadi dia adalah seorang Brahmana dari kota Sawadi yang lahir sebelum pencerahan Buddha Gotama. Sebenarnya namanya adalah Pilinda sedangkan Waca itu adalah nama keluarganya ia menjadi pertapa ya dan mempelajari culak gandara wija jadi mungkin ini adalah uh, ajaran para brahmana bukan ajaran buddha ya tetapi ketika buddha muncul jadi culak gandara wija wija itu kayak jimat gitu sebenarnya jadi jimatnya ketika ada buddha ternyata nggak berfungsi gitu ya setelah mendengar bahwa ada jimat lain yang lebih hebat yaitu Mahagandara dan Mahagandara ini dikatakan oleh gurunya mungkin itu menghalangi pekerjaannya jimatnya dia itu tadi Cula Gandara sehingga si Pilinda ini menyimpulkan bahwa Buddha punya ini jimat yang ini atau paling tidak tahu e, cara memiliki jimat yang e, seperti itu Lalu dengan tujuan dia ingin mendapatkan jimat itu, ia memasuki sangga ya, atas saran Buddha sebenarnya. Jadi ini triknya Buddha sehingga akhirnya dia jadi biku. Kemudian Buddha memberinya latihan meditasi dan singkat cerita dia menjadi seorang arahat. Di apa catatan yang lain itu ada keterangan Pilinda Waca ini di zaman Buddha Padumutera dia adalah seorang perumah tangga yang kaya di uh, provinsi atau kota ya. Dan dia ingin menjadi biku yang dicintai oleh para dewa. Pada masa Sumeda Buddha atau Buddha Sumeda, uh, dia dilahirkan di dunia manusia, menjadi manusia, dan lalu memberikan penghormatan besar kepada Tupa Buddha. Tupa itu guys, stupa. gitu. <tuh> bahasa palinya dupa thu pa jadi kalau di Tibet itu juga stupa itu juga eh, dia memakai kata pali ternyata dupa thu -U nya panjang pa itu di kehidupan selanjutnya dia adalah seorang raja cakawati bernama Waruna dan meneguhkan rakyatnya menegakkan rakyatnya dalam kebenaran sehingga setelah kematian mereka mereka semua dilahirkan di surga Para dewa tertentu yang telah terlahir di alam dewa sebagai hasil bimbingan dari pilinda pada kelahiran sebelumnya, karena rasa syukurnya menungguinya pagi dan sore, itulah mengapa ia kemudian menjadi terkenal sebagai orang yang disayangi para dewa dan dinyatakan oleh Sang Buddha sebagai pimpinan di antara para biku yang disayangi dewa. Artinya, dia paling unggul dalam hal hmm, disayangi dewa tadi dibandingkan biku-biku yang lainnya. Sekali lagi kalau kita membaca seperti ini juga jangan pernah berpikir bahwa hanya terjadi di masa lalu, di masa sekarang juga banyak orang-orang biku-biku yang masih disayangi oleh banyak dewa juga karena hubungan karma di masa lalunya seperti dalam cerita ini ya. Jadi cerita-cerita seperti yang ada di kitab suci ini seringkali juga terjadi di zaman yang modern ini. Jadi diceritakan bahwa sesepuh Milinda Pilinda Waca ini sering memanggil baik para perumah tangga maupun para rahib laki-laki dengan perkataan yang sebenarnya pantas hanya dipakai untuk para paria atau orang rendahan seperti ini. Hei kemarilah hei paria, pergilah hei paria. Paria itu adalah orang yang tidak punya kasta, jadi orang rendahan sering diterjemahkan di Indonesia sebagai orang buangan gitu. Tapi saya memakai istilahnya paria ya, ada di kamus besar. Pada suatu hari banyak rahib laki-laki menginformasikannya kepada Buddha seperti ini. Wahai tuan yang mulia, yang mulia, Pilinda Waca sering memanggil para rahib laki-laki dengan perkataan yang sebenarnya pantas hanya dipakai untuk memanggil orang-orang rendah setelah meminta sesepuh Pilinda Waca dipanggil dan bertanya seperti ini wahai Pilinda Waca apakah berita bahwa kamu sering memanggil para rahib laki-laki dengan perkataan yang biasa dipakai untuk paria itu benar iya wahai Tuhan yang mulia ketika dikatakan seperti itu Buddha lalu mengingat kehidupan lampaunya si Pilinda ini ya yeah. Dan kemudian setelah menemukan kehidupan lampunya, Buddha berkata, Wahai para rahib laki-laki, janganlah kalian marah uh, pada biku yang bernama Wacak ini. Wahai para rahib laki-laki, sebenarnya tidak ada kemarahan di dalam hatinya ketika di, uh, si Wacak ini memanggil para rahib laki-laki dengan perkataan pariyak tadi, kata Buddha. Wahai para rahib laki-laki, kata Buddha lagi. Ada 500 kelahiran rahib laki-laki yang bernama Wacca yang berurutan. Jadi Buddha bisa mengingat 500 kelahiran beliau uh, si Bante Pilinda Wacca ini yang berurutan. Semuanya itu adalah kelahiran kembali di keluarga para Brahmana. Perkataan paria tersebut adalah kebiasaan yang sudah dia praktekkan untuk jangka waktu yang lama. Seorang arahanta, jadi karena bante pilinda ini adalah arahanta, Buddha mengatakan seorang arahanta tidak memiliki perkataan kasar, tajam, dan menusuk ulu hati orang-orang lain. Oleh karena putraku berkata demikian hanya berdasarkan kebiasaannya. Jadi begitu ya, karena seorang arahanta kan sudah menghancurkan. Uh, Dosa cetasika, kemarahan kebencian jadi dia nggak akan pernah bisa mengucapkan kata-kata yang didorong oleh kemarahan dan e, kebencian. Di sini kita juga mendapatkan satu informasi tambahan bahwa karma kebiasaan dari masa lalu dari kehidupan lampau itu masih saja sering e, muncul di kehidupan yang sekarang. Ya, saya pernah membaca yang Mulia Sari Puta kalau tidak salah. Ya Sari Puta itu punya kebiasaan kalau sedang berjalan-jalan di hutan yang sangat menyenangkan dan beliau melihat parit dia lompat kayak monyet pak melompatnya ya di kitab kita dijelaskan beliau lompat seperti monyet seperti dengan gaya seperti seekor monyet itu karena kebiasaan dari kehidupan lamponya ya bahkan sudah menjadi arahat juga masih ada kebiasaan seperti itu itu ya apalagi yang bukan arahat ya. Bante saya ini tiap hari sering marah jangan-jangan dari karma masa lampau kehidupan lampau ya Berarti salah kehidupan lampau ya Bante ya Bukan kehidupan yang sekarang yang salah Ya enggak, enggak bisa pakai excuse begitu Oke saya lanjutkan Lalu Buddha mengucapkan stansa yang ada di slide Seseorang mengucapkan perkataan yang benar tidak kasar dan informatif Yang karenanya dia tidak mungkin menyumpahi siapapun Aku menyebut orang tersebut sebagai Brahmana Di dalam stansa tersebut Yang tidak kasar artinya ya ucapan yang tidak kasar Ucapan yang kasar itu yang gak apa sih Ucapan yang anda ucapkan dengan niat menyakiti telinga dan hati yang mendengarkannya Ya, Ya, tapi kalau anda nggak punya niat seperti itu ya nggak apa-apa. Di kitab kita juga ada contoh seorang ibu eh, khawatir dengan nasib anaknya. Jadi anaknya ini punya kebiasaan keluar masuk hutan yang yang, yang banyak binatang buasnya begitu. Lalu si ibu ini khawatir. Dan pada suatu hari ketika sudah dinasehati jangan masuk ke hutan, tapi anaknya itu tetap masuk saja ke hutan. Dan pada suatu sore akhirnya si ibu itu berkata begini, biarin kalau kamu hari ini masuk ke hutan, mama sumpahin begitu masuk ke hutan diseruduk kerbau. Dan singkat cerita ketika masuk ke dalam hutan, si anak itu tiba-tiba ada kerbau gila begitu hendak menubruk dia begitu lalu dia kayak mengucapkan apa mungkin kata-kata nah, dalam hati kalau nggak boleh disebut doa begitu ya biarlah apa yang terjadi pada saya adalah apa yang ada di hati ibu saya atau mama saya bukan apa yang dia ucapkan ya jadi singkat cerita kerbonya nggak jadi nyerutuk <laughs> jadi ini hanya hanya cerita saja yang menggambarkan bahwa kadang Kata-kata yang kelihatannya kasar itu bukan bukan karma buruk kalau hatinya atau niatnya tidak ada untuk menyakiti uh, telinga pendengar dan hati pendengarnya gitu. Yang informatif uh, tolong stansanya ditampilkan lagi. Yang informatif berarti yang menginformasikan makna artinya kita berucap berkata-kata berbicara itu yang bermakna. Yang benar artinya kata yang kita ucapkan memiliki arti yang benar. Tidak mungkin artinya perkataan yang karenanya dia tidak akan menancapkannya pada orang lain karena sedang marah. Ya, itu tadi kan menancapkannya pada orang lain karena ke kemarahan. Itulah mengapa aku memanggilnya sebagai Brahman Artinya, seorang arahanta tidak bisa mengucapkan kata-kata kasar yang dengan niat sengaja men ingin menancapkannya pada orang lain karena didorong oleh kemarahan. Sebenarnya anagami juga sudah tidak bisa sih, ya karena sudah nggak punya kemarahan lagi. Gitu. Di akhir dari wejangan banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus atau sota panah dan lain-lain. Demikianlah cerita tentang sesepuh pilinda wajah yang merupakan cerita yang ke-25. Stansa berikutnya. Seseorang tidak mengambil apa yang tidak diberikan di dunia ini, yang panjang atau yang pendek, yang kecil atau yang besar, yang indah atau yang jelek. Aku menyebut orang tersebut sebagai Brahmana. Demikian Buddha berkata, "Buddha menguraikan damai di sana. Ini saat sedang tinggal di wihara Cetawana, dengan mengacu kepada salah seorang sesepuh." Diceritakan bahwa seorang brahmana yang berpandangan salah di kota Sawadi melepas jubahnya. Jadi, brahmana ya, kan juga pakai jubah, kan? Melepas jubah atasnya karena takut. Jubah tersebut menyerap bau keringat di tubuhnya atau bau tubuhnya. Lalu, dia meletakkannya di satu sisi yang sepatutnya dan duduk dengan menghadap pintu rumahnya. Kemudian, setelah makan, ada seorang arahanta yang sedang berjalan. Setelah melihat jubah brahmana tersebut, dia memandang ke sana kemari. Karena tidak melihat siapapun dia mengambil dengan menentukannya sebagai jubah yang berasal dari tumpukan debu setelah berpikir jubah ini tanpa pemilik. Jadi di dalam winaya seorang biku kalau melihat ada barang di jalan ya kalau kita yakin bahwa ini tidak ada pemiliknya maka kita misalkan kita mau mengambilnya kita ambil kita nggak melanggar winaya juga bukan termasuk pencurian karena kita yakin nggak ada pemiliknya ya uh, tapi jangan terus dipakai ini bapak ini saya ambil ambilin nggak ada pemiliknya bapak sama. <laughs> <laughs> orang itu kan kadang pikirannya melebihi dari <laughs> <laughs> ya jadi uh, si arahanta tadi begitu ya uh, karena dia pikir itu nggak ada pemiliknya pada waktu itu setelah melihat arahanta tersebut, Brahmana itu yang dia ingin mencacinya, mendekati arahanta tadi dan berkata, "Hai pertapa gundul, kamu telah mengambil jubah saya." Terus dijawab arah hantanya "Apakah ini jubah kamu wahai Brahmana?" "Iya wahai pertapa." Setelah memberikannya kepada brahmana tersebut dengan berkata, saya mengambilnya karena tidak melihat siapapun dengan berpikir ini adalah jubah yang berasal dari tumpukan debu. Jadi maksudnya jubah yang berasal dari tumpukan debu. Di masa-masa awal Buddha uh, menyebarkan ajaran, beliau mempunyai banyak murid sehingga kekurangan jubah ya. Tidak banyak umat yang berdana jubah. Sehingga Buddha mengizinkan para bhikkhu untuk mengambil istilahnya "pangsu kulak". Pangsu kula itu ya kain yang dibuang, makanya diistilahkan kain jubah itu sebenarnya arti lainnya juga kain. Ya, kain dan jubah itu sama. Jadi jubah yang berasal dari tumpukan tempuk, debu kain yang dibuang oleh pemiliknya begitu. Jadi Biku diizinkan untuk mengambil itu lalu dikumpulkan dan dijahit disambung satu-satu. Kainnya kan pasti beda-beda. Makanya kemudian kayak di apa namanya? Di di, di di celup di satu pewarna. Bisa menggunakan kayu, pohon nangka atau kayu-kayu tertentu kalau yang merah itu apa itu lupa kayak jubah Myanmar itu kan merah marun kan itu juga ada dari pohon apa begitu saya lupa namanya ya. Gitu. nah itu maksudnya jubah yang berasal dari tumpukan debu lalu arahanta tersebut pergi ke wihara dan menceritakan kejadian tersebut kepada para rahib laki-laki Kemudian, setelah mendengar cerita arahanta tersebut, para rahib laki-laki yang ingin berkelakar dengan arahanta tadi berkata seperti ini: 'Wahai teman, apakah jubahnya panjang atau pendek, kasar atau lembut, jadi hanya mengolok-olok saja?' Ya. Uh, 'Wahai teman-teman,' kata arahantanya, 'apakah panjang, pendek, kasar, atau lembut, tidak ada kemelekatan saya terhadap jubah itu?' Saya mengambilnya karena berpikir itu adalah jubah yang berasal dari tumpukan debu. Setelah mendengar perkataan arahanta tersebut, para rahib laki-laki menginformasikannya kepada Buddha, "Wahai Tuhan yang mulia, setelah berkata dusta, rahib laki-laki ini menyatakan yang lainnya, jadi dia menuduh si arahanta itu memang sebenarnya mengambil jubah itu karena suka dengan jubah tadi." Kemudian Buddha berkata, "Wahai para rahib laki-laki." dia mengatakan sesuatu yang benar kok. Yang namanya para arahanta tidak mengambil jubah orang-orang lain. Lalu Buddha mengucapkan stansa yang ada di layar. Seseorang tidak mengambil apa yang tidak diberikan di dunia ini, yang panjang atau yang pendek, yang kecil atau yang besar, yang indah atau yang jelek. Aku menyebut orang tersebut sebagai Brahmana. Nah ini harus Anda cermati. Seseorang tidak mengambil apa yang tidak diberikan di dunia ini kata akdina dana yang sering diistilah diterjemahkan sebagai tidak melakukan pencurian kan artinya akdina dana adalah tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan pemiliknya ya ya jadi eh, apa kayak biku begini ini kalau umat tidak berdana dan menunjukkan gestur bahwa makanan yang dibawanya itu diberikan kepada para biku bikunya juga nggak berani makan ya eh, apa dia juga tidak bisa berpikir ah tapi saya rasa dia dia nggak apa-apa kalau saya makan nggak boleh juga ya kalau kita, pemiliknya tidak memberikannya maka kita tidak boleh memakainya maka inilah yang beberapa waktu yang lalu kan terjadi kan ada seseorang menggalang dana dengan mengambil data dari dari satu institusi begitu yang tidak diberikan pada orang tersebut tapi si orang tersebut menyelewengkannya begitu itu kan nggak boleh hal-hal seperti itu itu termasuk pencurian kan ya jadi makanya anda harus mulai lebih hati-hati dalam mempraktekkan sila anda ya Pencurian itu artinya Anda tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Sehingga kalau mau strik, ya kalau walaupun Anda pinjam pun Anda harus hati-hati. Kalau ada ini barang orang lain, Anda mau pakai, Anda ah, saya pinjam dulu sebentar deh. Tapi orangnya enggak tahu nih, lebih baik jangan. Lebih baik Anda memberitahu temannya, saya pinjam dulu sebentar boleh enggak gitu itu lebih aman, lebih bagus. Ya, jadi disiplinkanlah untuk mempraktekkan sila itu dengan lebih baik. Sila itu tidak hanya sebenarnya Pancasila. Loh. Arti dari sila itu adalah di samping ini adalah aturan moral yang harus kita praktekkan. Arti sila itu juga menyangkut sisi etik, etika, sopan santun ya etika lah ya kemudian juga perilaku yang baik itu arti dari sila Ya, jadi, kalau mau Anda pinjam, mau Anda mau pinjam barang milik orang lain, ya lebih baik Anda benar-benar ngomong ke orang tersebut. Jangan Anda main ambil aja, toh nanti saya kembalikan lagi. Orangnya nggak tahu, jangan ya. Anda harus minta izin pada orang yang memilikinya. Saya lanjutkan, uh, artis tansa itu. Seseorang atau seorang individu tidak mengambil sesuatu yang dimiliki oleh orang lain di dunia ini, baik yang panjang atau yang pendek, di antara pakaian-pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Yang kecil atau yang besar, misalkan manikam, mutiara, berlian, dan lain-lain, gitu ya. Lihat, jadi penjelasan stansanya, seorang individu tidak mengambil sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau mau pinjam pun juga ya seperti itu tadi. Karena barang yang Anda pinjam masih dimiliki oleh orang lain kan. Lebih baik Anda minta izin ya. Yang indah atau yang jelek yaitu berdasarkan harganya yang mahal atau yang murah. Maka, orang yang tidak melakukan pengambilan sesuatu yang tidak diberikan seperti itu, aku memanggilnya sebagai "Brahmana". Demikian arti stansa ini di akhir dari wejangan: banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus dan lain-lain. Demikianlah cerita tentang sesepuh tertentu, yang merupakan cerita yang ke-26, stansa berikutnya. Tidak ada gairah-gairah padanya di dunia ini atau di dunia yang berikutnya. Aku menyebut orang yang tanpa keinginan dan tidak terikat tersebut sebagai Brahmana. Buddha menguraikan dhamma di sana ini saat sedang tinggal di Wihara Jetavana dengan mengacu kepada sesepuh Sariputta. Diceritakan bahwa sesepuh yang diikuti dengan 500 rahib laki-laki pergi ke satu wihara di sebuah provinsi dan memasuki wasa di sana. Setelah melihat sesepuh, orang-orang menjanjikan banyak keperluan pokok, catuk pacaya. Untuk para rahib laki-laki yang menjalankan mus, retret musim hujan atau wasa. Setelah merayakan pawarana, pawarana itu adalah uh, acara, uh, arti pawarana itu invitation. ya, Untuk mengakhiri masa wasa. Di saat semua keperluan pokoknya ternyata catuk pacaya yang dijanjikan umat belum tiba. Tapi sesepuh Sariputa yang ingin pergi menemui Buddha berkata kepada para rahib lagi-lagi, ketika keperluan-keperluan pokok atau catuk pacaya yang dipersembahkan umat untuk mereka yang menjalankan retret musim hujan atau wasa telah dibawa oleh orang-orang untuk dipersembahkan kepada para biku muda dan para samanera, Silahkan kalian mengambilnya, lalu kirimkanlah kepada saya. Kata sesepuh Sariputa "Ini yang bikin uh, biku lain, kemudian salah paham." Setelah menyisihkannya, tolong kalian kirimkan pesan kepada saya. Setelah berkata demikian, sesepuh pergi ke hadapan Buddha. Para rahib laki-laki mengangkat percakapan, menurut saya ada tanha pada sesepuh Sariputa bahkan di hari ini juga karena. Ketika satu pacaya untuk mereka yang menjalani retret musim hujan ini telah diberikan oleh orang-orang, beliau datang dan berkata kepada para rahib laki-laki yang tinggal bersama dengannya, "Seperti ini, tolong kirimkan satu pacaya untuk mereka yang menjalankan retret musim hujan. Sisihkan dan kirimkan pesan juga kepada saya." Buddha datang dan bertanya, Wahai para rahib laki-laki, untuk percakapan apa kalian telah duduk bersama-sama di sini saat ini, sekarang ini? Apakah sesungguhnya percakapan di antara kalian yang terputus? Ketiga dikatakan seperti ini, kami bercakap-cakap dengan tema ini wahai bante. Lalu Buddha berkata, wahai para rahib laki-laki, putraku tidak memiliki tanha. Ya wajar karena beliau kan sudah jadi arah hantar kan. Dia telah mengatakan seperti itu karena pikiran ini semoga tidak kehilangan kebajikan orang-orang dan tidak ada kehilangan perolehan yang sesuai dhamma pada, pada para rahib laki-laki muda dan sama nera. Jadi maksudnya begini, kenapa tadi sesepuh uh, Sariputa Ketika pergi menemui Buddha berarti kan keluar dari tempat retretnya. Padahal umat-umat sedang berjanji mau mendanakan satu pacaya. Ya. Sehingga Sesepuh berpikir nanti kalau umatnya datang dengan mempersembahkan satu pacaya, saya sesepuh udah nggak ada di lokasi, ya dan juga biku-biku muda dan para samanera juga nggak ada di lokasi beberapa dari mereka. Lalu makanya sesepuh menyampaikan nanti kalau satu pacayanya datang kirimkan ya kepada para biku muda dan para samanera, ya dan juga pesan uh, sampai pesan apa? Kirimkan pesan pada saya bahwa satu pacayanya sudah dikirim. Para biku yang lain salah paham pikirannya, yang Arya Sariputa masih punya tanha kemelekatan ya. Tapi padahal kan tidak maksud yang Arya Sariputa bagus ya. Kenapa? kalau ada umat berdana jubah kepada biku A dan bikunya A tidak ada maka walaupun umatnya itu kemudian mempersembahkannya kepada biku lain sebagai perwakilan tetap saja menurut yang Arya Sariputa jubah yang untuk biku A tadi itu harus diserahkan ke biku A demi kebajikan si donaturnya gitu ya itu maksudnya gitu dan juga supaya si biku A ini juga mendapatkan satu pacaya Paham ya? Uh, uh, kalau enggak kan, kalau Anda dana ke saya misalkan ya, di DBS kebetulan saya enggak ada, di DBS yang ada BIKU lain gitu. Kemudian Anda persembahkan dana untuk saya ke BIKU tersebut dan menyampaikan pesan ini untuk saya gitu kan. Nah BIKU A itu wajib sebenarnya mengirimkannya kepada saya demi Anda donatur. Ya, makanya dikatakan di kitab komentar supaya donaturnya tidak kehilangan kebajikannya gitu ya. Lalu Buddha mengucapkan stansa yang ada di slide. Di dalam stansa tersebut gairah-gairah artinya nafsu kehausan atau tanha. Tidak ada gairah-gairah pada arah hanta ya. Baik di dunia ini atau di dunia berikutnya. Keinginan atau oh bukan gairah itu ya nafsu kehausan, keinginan juga nafsu kehausan. Orang yang tidak terikat artinya aku memanggil orang yang tidak terikat oleh segala jenis kotoran batin sebagai Brahmana. Artinya Buddha memanggil Brahmana itu kepada para arahan tak. Demikian arti stansa ini di akhir dari wejangan banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus dan lain-lain. Demikianlah cerita tentang sesepuh Sariputa yang merupakan cerita ke-27. Stansa berikutnya. Keterikatan-keterikatan tidak ada padanya. Tidak ada keraguan-keraguan setelah memahami. Aku menyebut orang yang telah mencapai tempat yang di dalamnya tidak ada kematian tersebut sebagai Brahmana. Tempat yang di dalamnya tidak ada kematian itu di mana? Nibana. Ya. Makanya Nibana itu juga mempunyai nama lain A mata, A mata. A itu tanpa mata itu kematian, tanpa kematian, deathless. Makanya sering juga saya terjemahkan sebagai keabadian Ya, karena sebenarnya dulu waktu saya masih menekuni spiritual kebatinan, kejawen di beberapa guru-guru kebatinan dan kejawen ya di waktu saya masih muda itu ada ajaran-ajaran kejawen kebatinan tertentu yang tujuan akhirnya adalah mencapai keabadian mirip sih sebenarnya dengan istilah dengan nibana Belakangan ketika saya sudah mulai menekuni ajaran Buddha Therawada ini saya berpikir Oh bisa jadi ajaran-ajaran kebatinan dan kejawen itu adalah dengan segala hormat saya lah tentu ini bisa menjadi kontroversial ya pernyataan saya. Tapi saya mempunyai alasan yang cukup solid sebenarnya bahwa banyak dari ajaran-ajaran itu akhirnya mirip dengan ajaran yang ada di Tripitaka sehingga wajar saja karena dulu kerajaan Majapahit dan sebelumnya kan agama Buddha itu flourishing di Indonesia sangat subur di Indonesia berkembang kan jadi ketika ajaran Buddha ini kemudian hilang agama Buddha hilang dari bumi Jawa Pulau Jawa masih wajar saja kalau beberapa ajarannya itu masih dipraktekkan oleh praktisi-praktisi spiritual eh, tradisional Jawa begitu ya jadi kayak saya misalkan belajar meditasi anapanasati itu sejak kecil karena mereka juga mengenal meditasi anapanasati meskipun ya tekniknya apa yang diarahkan bukan di bawah hidung tapi dia di ujung hidung begini. Jadi kita dari kecil mempraktekkan anapanasati itu dengan mengamati nafas tapi di ujung hidung, ing grono bahasa Jawanya itu di sini, gitu. Kadang juga diperbolehkan dengan membuka mata sedikit gitu sampai kelihatan ujung hidungnya. Kadang, kadang tutup mata, jadi mirip, hanya saja penjelasannya berbeda. Pencapaiannya sama, tapi penjelasannya berbeda. Kalau di aliran Jawa itu begitu sudah mencapai eh, apa yang mungkin kita menyebutnya sebagai Jana, mereka menyebutnya itu Manunggaling, Kawulo, Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu bersatunya manusia dan Tuhan. Mm -mm. Mereka menyebutnya seperti itu. Menarik. Ya, saya merasa bersyukur bahwa hidup saya itu colorful. <laughs> Banyak mempelajari begitu-begitu itu. Oke. Okay. Mudah-mudahan enggak kontroversial. <laughs> saya lanjutkan. Buddha menguraikan dhamma di sana ini saat sedang tinggal di wihara Jetavana. Uh, dengan mengacu kepada sesepuh Maha Mughalana, Ceritanya persis sama dengan cerita Distansa yang sebelumnya tadi yaitu <tuh> Maha Mughalana berwasa kemudian ada umat berjanji berdana catu pacaya kemudian di hari akhir wasa umatnya belum datang untuk berdana akhirnya yang Arya Maha Mughalana pengen menemui Buddha terlebih dahulu dan kemudian menyampaikan pesan yang sama gitu. Akan tetapi sekarang Buddha mengatakan keadaan tiadanya tanha dari sesepuh Mogalana dan mengucapkan stansa yang ada di slide. Di dalam stansa tersebut keterikatan-keterikatan itu artinya tanha, nafsu kehayusan. Atau sering kita terjemahkan sebagai kemelekatan, sama. Tidak ada keraguan-keraguan setelah memahami, berarti setelah mengetahui delapan objek sesuai realitas, dia menjadi tanpa keraguan yaitu keraguan yang memiliki delapan objek, maaf saya belum sempat apa, mencari tahu delapan objek ini yang dimaksudkan apa. Yang telah mencapai tempat yang di dalamnya tidak ada kematian artinya setelah masuk ke dalam nibana yang tanpa kematian, aku memanggil orang yang telah mencapainya sebagai Brahmana demikian arti stansa ini. Di akhir dari wejangan banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus dan lain-lain. Demikianlah cerita tentang sesepuh Maha Mogalana yang merupakan cerita yang ke-28. Stansa berikutnya. Dia telah menanggulangi kedua ikatan yaitu kebajikan dan perbuatan yang jahat di dunia ini. Aku menyebut orang yang tanpa kesedihan, tanpa noda dan telah menjadi murni tersebut sebagai Brahmana. Buddha menguraikan dhamma di sana ini saat sedang tinggal di wihara Rama dengan mengacu kepada sesepuh Rewata. Cerita ini sudah disampaikan di damak pada 98, stansa 98. Saya sampaikan ringkasannya. Jadi sesepuh Rewata ini adalah adik dari Yang Mulia Sariputa. Ketika Upatisa yang kemudian menjadi biku eh, uh, siapa? Sariputa, Ketika sudah menjadi biku lalu tiga saudara perempuannya tiga saudara perempuan dari upatisa atau Yang Mulia Re, uh, Sariputa juga ikut mengikuti jejak beliau menjadi bikuni ya dan dua saudara laki-lakinya yaitu Cunda dan Upasena juga jadi biku juga jadi di keluarga orang tua yang Arya Sariputa semua anaknya menjadi biku dan biku ini tinggal tersisa satu yaitu Rewata yang paling bungsu ya. Nah singkat cerita yang mulia Sariputa bersedia untuk menahbiskan Rewata apabila dia mau dia berkata kepada teman-teman bikunya -teman tanpa izin dari orang tua kenapa karena yang mulia berpikir orang tuanya memiliki pandangan salah jadi yang mulia akan jadi walinya. Jadi ini referensi yang memberikan uh, satu referensi kepada kita bahwa pernah bisa tanpa izin orang tua kadang bisa dilakukan juga, ya. Atau harusnya harusnya Buddha sudah menetapkan winaya bahwa siapapun yang ditahbiskan harus ada izin orang tua. Harusnya ya. Tapi ibunya kemudian singkat cerita menikahkan Rewata walaupun baru berumur tujuh tahun. Singkat, tahu <tawa> apa ya tujuh tahun? <tawa> singkat cerita, Rewata merealisasi bahwa calon istrinya suatu hari nanti jadi nenek-nenek. Ya bagus kan? Ini Anda yang mau nikah nih. Ini yang muda-muda nih masih ini. Ingatlah. Calon suamimu atau istrimu satu hari nanti jadi kakek-kakek atau nenek-nenek. <laughs> ya yeah. Jadi ketika si Rewata sadar bahwa calon istrinya satu hari nanti jadi nenek-nenek, dia pun melarikan diri. Sehingga cerita dia akhirnya ditahbiskan sebagai sama nerak karena para biku sudah mendengar bahwa yang mulia Sariputa mengizinkannya. Dalam waktu tiga bulan sama nera Rewata mencapai buah ke tanah. Anda juga harus gitu lari lari tiga bulan jadi arahan huh? jadi arahan tak keren kan Nah biasanya setelah masa wasak berakhir akan ada pawarana atau invitation tadi setelah pawarana sesepuh Sariputa pun bertanya kepada Buddha tentang kapan pergi ke tempat adiknya. Kali ini Buddha menjawab dengan berkata kami pun akan pergi wahai Sariputa. Jadi sesepuh Sariputa tidak menemui adiknya atau rewata, Bante rewata tadi sendirian, melainkan diiringi oleh lima ratus biku termasuk Buddha. Ketika telah berjalan sebentar, sesepuh Ananda berkata kepada Buddha sambil berdiri di persimpangan jalan, Wahai Tuan yang Mulia, di antara dua jalan, ini adalah jalan yang aman untuk menemui Rewata. Jalan ini panjangnya 60 yojana dan ditinggali oleh manusia, sementara jalan yang kedua adalah jalan yang lurus lebih pendek separuh, hanya 30 yojana saja, tapi dikuasai oleh makhluk halus. Jawaban Buddha menarik, Wahai Ananda apakah si wali pergi bersama kita? Oh iya wahai Bante. Lalu Buddha berkata, jika si wali pergi bersama kita, mari kita ambil jalan yang gak aman. <laughs> ya Ingat gak cerita ini? Kenapa? Karena kalau ada Bante si wali pasti gak akan kekurangan satu pacaya. Diceritakan bahwa Buddha dengan tanpa berkata aku mau mendapatkan bubur dan makanan untuk kalian. ya Jadi Buddha tidak menyampaikan maksudnya kenapa kalau ada Bante Siwali ya udah kita lewat jalan situ aja. Karena Buddha tahu kalau ada Bante Siwali maka para biku tidak akan kekurangan makanan gitu. Setelah mengetahui bahwa ini adalah tempat pemberian berbagai buah kebajikan para, bagi para bhikkhu tersebut, ya artinya tempat ini bagus karena buah kebajikan para bhikkhu nantinya akan masak. Lalu Buddha berkata, ketika wali pergi mari kita ambil jalan ini Singkat cerita Buddha tinggal di tempat sesepuh rewata tersebut hanya selama satu bulan Dan selama tinggal di sana Buddha menikmati buah serta dari kebajikan Bante si ya. Silahkan baca kelanjutannya di Dhammapada stansa 98 Cerita di bawah ini telah dikatakan di kitab komentar dari Dhammapadanya Padanya ini Pada suatu hari para rahib laki-laki mengangkat percakapan seperti ini Wow ini adalah keuntungannya sama nera Ini adalah kebajikannya sama nera 500 bangunan yang bermenara runcing telah dibangun untuk 500 rahib laki-laki uh, Yang dipersembahkan satu oleh satu dayaka Satu donatur Buddha datang dan bertanya, "Wahai para rahib laki-laki, untuk percakapan apa kalian telah duduk bersama-sama di sini sekarang ini? Apakah sesungguhnya percakapan kalian yang terputus? Ketika dikatakan seperti ini, kami bercakap-cakap dengan topik ini, wahai Buddha." Kemudian Buddha berkata, "Wahai para rahib laki-laki, putraku tidak memiliki kebajikan eh, ya tidak juga kejahatan keduanya telah dihancurkan oleh dia lalu Buddha mengucapkan stansa yang ada di slide jadi Anda paham nggak arah hanta itu sudah menghancurkan kebajikan dan ketidakbajikan Ya, kalau Anda sudah menjadi arah hanta, maka sejak Anda jadi arah hanta, Anda sudah nggak bisa melakukan karma baik lagi. Sudah Anda hancurkan sendiri karma baiknya itu ya lah kalau karma baiknya hancur karma buruk pasti hancur kan ya kok bisa gitu bante iya artinya sejak anda menjadi arahanta semua perbuatan baik anda tidak akan menghasilkan buah ya semua karma baik anda tidak akan bisa menghasilkan buah lagi kenapa karena pada saat Anda jadi arahanta, kesadaran atau batin Anda tidak bisa memunculkan batin yang kusala tetapi kiria. Ya, yang sudah belajar abidama paham ini. Ya, jadi arahanta sudah tidak bisa melakukan kebajikan dan karma baik lagi. Enak enggak? Enak lah. Karena habis itu dia selesai. You know? katang karaniyang yang dan what should be done gitu. Terus masuk nibana. Saya lanjutkan. Di dalam stansa tersebut, keduanya, ya, dia menanggulangi keduanya, yaitu um, setelah meninggalkan keduanya, meninggalkan kebajikan dan perbuatan jahat. Itu artinya, ikatan itu adalah ikatan seperti nafsu dan lain-lain. Um, ya, mungkin kalau kita belajar Abhidharma, ikatan itu ada empat sih, uh, kama, yoga. Uh, ya ikatan nafsu indriawi ikatan kemudian eh, ikatan yang membuat anda ingin terlahir terus kemudian pandangan salah kemudian ikatan yang disebut ketidaktahuan dia menanggulangi artinya dia melampaui Aku memanggil dia yang tanpa kesedihan karena tiadanya kesedihan yang berakar pada siklus kelahiran kembali, tanpa noda karena tidak adanya noda yang dinamakan nafsu dan lain-lain dan telah menjadi murni karena keadaannya yang tanpa kontaminan pikiran ini hanya istilah pengganti kilesa atau kotoran batin. Demikian arti stansa ini. Di akhir dari wajangan banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus dan lain-lain. Demikianlah cerita tentang sesepuh rewata yang merupakan cerita yang ke-29. Stanza berikutnya. Seseorang telah mengatasi jalan yang berbahaya atau tempat yang sulit diakses ini. Siklus kelahiran dan kematian serta delusi. Aku menyebut orang yang telah menyeberang dan mencapai pantai seberang yang tanpa nafsu dan tanpa keraguan yang telah mencapai nibana dengan tanpa menggenggam tersebut sebagai brahmana. Buddha menguraikan dhamma di sana ini saat sedang tinggal di hutan kunda dana di dekat kunda koli dengan mengacu kepada sesepuh siwali. Oleh karena pada suatu waktu seorang putri dari klan Kolia yang bernama Supawasa mengandung satu embrio mengandung bayi selama tujuh tahun. Jadi Bantesi Siwali itu dulu ya di dalam kandungan selama tujuh tahun. Mm -hmm. Ya. Yeah. Oleh karena pada uh, selama tujuh hari sejak janin di dalam kandungannya itu tersesat ketika terkena perasaan yang tajam dan menyakitkan, dia berkata di dalam hati, e, tujuh hari sejak janinnya itu artinya keluar ya sejak lahir gitu ya. Begawan benar-benar seorang sama sam Buddha. Dia yang mengajarkan dhamma untuk menyingkirkan rasa sakit jasmaniah yang seperti ini. Jadi dia kecil-kecil sudah bisa mengucapkan begitu ya. Bahwa Buddha adalah sama sam Buddha dan seterusnya sangga yang merupakan murid pegawan tersebut benar-benar adalah individu yang telah berlatih dengan baik. Dia yang telah berlatih untuk menyingkirkan rasa sakit jasmaniah yang seperti ini. Nibana tersebut benar-benar merupakan kebahagiaan yang terbaik yang di sana rasa sakit jasmaniah yang seperti ini tidak eksis. Dengan tiga pikiran ini dia menahan rasa sakit jasmaniah yang dia alami setelah mengirimkan Oh ibunya maaf ya? yang mengucapkan itu tadi ibunya bukan bayinya. Setelah mengirimkan suaminya ke hadapan Buddha dengan pesan dia itu tadi, suaminya menginformasikan rasa sakit yang dialami kepada Buddha. Buddha lalu berkata, "Semoga putri Klen Kolia yang bernama Supawasa berbahagia. Semoga uh, dia melahirkan seorang putra yang sehat dengan tanpa rasa sakit." persis di saat kalimat tersebut dikatakan oleh Buddha dengan bahagia dan tanpa rasa sakit istrinya melahirkan seorang putra yang sehat Supawasa mengundang Biku Sangga yang dipimpin oleh Buddha dan mempersembahkan Mahadana selama tujuh hari sejak dari kelahiran putranya. Dan singkat cerita seketika sudah beranjak Uh, mulai besar bayinya putranya pun membawa filter air atau saringan air untuk menyaring air untuk sangga di kemudian hari dia meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi rahib laki-laki dan mencapai buah ke arah hantaan kemudian pada suatu hari para rahib laki-laki mengangkat percakapan di aula dhamma lihatlah wahai teman-teman Seorang rahib laki-laki yang memiliki pendukung yang sangat menentukan untuk buah kearahan taan yang seperti itu mengalami penderitaan di dalam kandungan ibunya di sepanjang waktu itu yaitu selama tujuh tahun. Orang-orang lain mengalami penderitaan jauh lebih sedikit. Rahib laki-laki ini benar-benar telah melewati banyak penderitaan. Buddha datang dan bertanya wahai para rahib laki-laki untuk percakapan apa kalian telah duduk bersama-sama di sini e, sekarang ini? Apakah sesungguhnya percakapan di antara kalian yang terputus? Ketika dikatakan kami bercakap-cakap dengan topik ini, lalu Buddha berkata, Iya, wahai rahib laki-laki. Setelah terbebas dari penderitaan yang sebanyak ini sekarang, putraku Bantesiwali berdiam setelah merealisasi Nibbana. Lalu Buddha mengucapkan stansa yang ada di slide. Seseorang telah mengatasi jalan yang berbahaya atau tempat yang sulit diakses ini yaitu siklus kelahiran dan kematian serta delusi. Aku menyebut orang yang telah menyeberang dan mencapai pantai seberang yang tanpa nafsu dan tanpa keraguan yang telah mencapai nibbana dengan tanpa menggenggam tersebut sebagai Brahmana. Demikian Buddha berkata. Arti stansa tersebut, seorang rahib laki-laki yang telah melewati jalan yang berbahaya yang dinamakan nafsu ini, atau tempat yang sulit diakses yang dinamakan kotoran batin ini, atau siklus kelahiran dan kematian, atau delusi yang tidak mampu menembus empat kebenaran mulia, setelah menjadi orang yang telah menyeberangi empat banjir yang telah mencapai pantai seberang, empat banjir ini juga pernah saya bahas di kotbah tentang banjir ada di YouTube DBS. Ya, empat jenis empat jenis banjir itu satu banjir yang dinamakan kenikmatan indriawi. Kita ini kan kehidupan anda sehari-hari ini kan sering uh, diserbu oleh kenikmatan panca indera anda kan. Kemudian, banjir yang kedua adalah banjir yang dinamakan eksistensi. Sama keinginan-keinginan Anda untuk terlahir kembali, enggak mau meninggal. Ya, kemudian yang ketiga, pandangan salah yang keempat adalah ketidaktahuan. Itu semua adalah banjir. Saya lanjutkan, setelah menjadi orang yang telah menyeberangi empat banjir, yang telah mencapai pantai seberang, yang bermeditasi dengan dua jenis absorpsi meditatif. Jadi ada dua jenis jana, yang pertama adalah jana samata, yang kedua adalah jana vipassana, saya pernah membahasnya di kelas ini juga kan yang tanpa nafsu karena tiadanya nafsu kehausan dan tanpa keraguan karena tiadanya keraguan yang telah mencapai nibana karena pemadaman kotoran batin dengan tanpa menggenggam karena tiadanya pelekatan-pelekatan aku memanggil orang yang seperti itu sebagai Brahmana. Demikian arti stansa ini. Di akhir dari wejangan banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus dan lain-lain. Demikianlah cerita tentang, tentang sesepuh Siwali yang merupakan cerita yang ke-31. Karena sudah ada yang batuk-batuk maka <tuk> saya akhiri kelas pada pagi hari ini. Terima kasih. Sadu sadu sadu. Anumodana Bante atas nama desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran dhamma ini. Bagi kalian namita yang membutuhkan slide kelas PS, dapat mengunduhnya di website DBS www.damawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya-jawab. Bagi kalian Amita yang berada di ruang dan masalah, silahkan mengajukan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalian Amita yang bergabung pada Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas namun jelas yang berkenaan dengan topik hari ini karena keterbatasan waktu maka tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran bertanya kami mohon maklum baiklah untuk pertanyaan uh, untuk kami persilahkan kalian yang minta yang ingin bertanya kesempatan pertama kami berikan kepada penanya yang ada di dalam masalah silakan oh, apa pak yang di situ wandami banteng saya Purnomo dari Tangerang. Izin bertanya, kalau tadi Bante sempat jelaskan bahwa kalau di meditasi kejawen ada istilah manunggaling kaulo gusti. Itu setara dengan pencapaian jana. Lalu pertanyaannya apa yang kira-kira setara dengan pencapaian nibana dalam meditasi kejawen? Apakah Mungkin sirnanding Gusti atau tidak ada yang setara. Kenapa kalimat yang terakhir apa? Sirnanding Gusti atau tidak ada yang setara karena kondisi keadaan yang tanpa kondisi. Terima kasih. Iya sejauh yang saya tahu ajaran-ajaran tersebut tidak mengajarkan begini mungkin lebih tepatnya. Uh, saya ingat-ingat dulu, supaya saya nggak diserang nanti. <laughs> uh, mereka mengajarkan uh, keadaan yang tanpa nafsu, atau mungkin kalau saya persamakan, mereka mengajarkan ada ajaran-ajaran yang mendorong kami, para muridnya, untuk berjuang mencapai keadaan yang tanpa nafsu atau tanpa gilesa. Ya. Tetapi sejauh yang saya tahu mereka tidak menunjukkan caranya supaya bisa mempunyai keadaan batin yang tanpa nafsu dan tanpa gilesa. Caranya bagaimana itu enggak ditunjukkan. Caranya hanya bertapa-bertapa itu yang saya lakukan dulu nggak ada metode sistematisnya seperti yang di kitab suci Buddhis begini. Mohon maaf ya, bukan saya mau merendahkan salah satu, enggak. Tetapi faktanya seperti itu. Ya, tidak ada petunjuk sistematis bagaimana mencapai keadaan batin yang tanpa nafsu, tanpa kemerah, kemarahan, dan tanpa kilesa kotoran-kotoran batin yang lain. Saya tentu akan berterima kasih kalau salah satu pendengar kelas ini nanti ada yang menyampaikan kepada saya tentang tata caranya untuk dari aliran-aliran tersebut tata cara praktek untuk mencapai keadaan kilesa yang hancur ya jadi saya rasa itulah yang membedakannya dengan ajaran Buddha Ajaran Buddha juga berbicara tentang keadaan tanpa nafsu dan tanpa gilesa yang lainnya tetapi juga men tidak hanya berhenti di sana tapi Buddha juga menunjukkan caranya yaitu dengan meditasi samatha dan vipassana. Ini yang mereka enggak ada. Ya. Makanya Uh, dulu ya begitu intinya akhirnya saya harus terus mencari dan menemukan ajaran Buddha kalau saya dulu sudah menemukannya tentu saya nggak akan beragama Buddha sekarang kira-kira begitu kan udah puas dengan yang dulu saja gitu jadi itu sih uh, Pak Purnomo uh, yang saya bisa sam saya bisa sampaikan kepada anda ya memang kalau bicara tentang praktek moralitas mereka punya. Sila kan mereka punya. Kalau kita Pancasila kan mereka dalam versi yang sedikit berbeda menyebutnya mo kan. kan. Mo itu jangan mateni, jangan madat, mabuk, madon dan lain sebagainya lagi Ya mo mo itu lima, oh, mo itu M. Lima itu ya, lima. Lima m tidak, mateni tidak, membunuh tidak, uh, madat, tidak mabuk mabuan ya, tidak apa, uh, Madon tidak bersinah kira-kira begitu ada. Jadi ajaran moralitas ada, ajaran samati konsentrasi ada, mereka tapi ajaran wipasananya yang enggak ada, yang membuat seseorang bisa kemudian menghancurkan kilesa. Gitu, itu yang mereka tidak ada makanya sejauh yang saya tahu ya manunggaling Gusti udah yang ajaran yang tertinggi kan tapi kan siapapun yang pernah mengalami manunggaling keadaan manunggaling Gusti itu juga tahu bahwa setelah keluar dari keadaan tersebut itu seperti seseorang keluar dari jana setelah satu jam dua jam batinnya kotor lagi kan ya jadi itu yang bisa saya sampaikan sih petunjuknya tidak ada ajarannya ada tapi caranya nggak diberikan nggak ada terima kasih okay. Manti. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Manti atas jawabannya yang diberikan. Untuk penanya selanjutnya, kita beralih ke Zoom dengan upacari kamewa. Kami persilahkan. Ya budaya Bante saya dari kota Tangerang Bante iya yeah. mau tanya Bante tentang Raja Bimisara sekarang beliau lahir di di alam jana Sabah seperti yang diterangkan dalam Januwa Sabah Suta di Dinika di Dinika 18 Raja Bimisara lahir sebagai Yaka Januwa Sabah tapi eh, Kenapa kenapa kalau an anak tak bisa lahir di alam tusita Banti? Apakah ini faktor penyebabnya gitu Banti? Faktor apa? Pada kedua-duanya, uh, saya ingin menanyakan kedua-duanya. Suara anak tak itu bisa lahir di alam tusita. Kemudian Raja Bimisara juga lahir di Janawasaba sebagai yaka Janawasaba. Seperti yang diterangkan di di Januari 18 di Januari Sabtu pak Bante kedua-duanya Anata Pindika dan uh, Raja Bimbisara Sara ini sebenarnya tetap panah, tapi kenapa mereka lahir di alam yang berbeda Bante ya apa penyebabnya itu Bante? oh ya Raja Bimbisara itu penyebabnya karena aspirasinya beliau pengen masih menikmati kepuasan-kepuasan indriawi. kalau Anata Pindika kayaknya nggak ada tapi tapindika juga uh, karena aspirasi beliau. Jadi begini uh, upasika upasaka me upacarika ya mewah. Kita tidak bisa merumuskan kalau sotapana pasti lahir di mana gitu. Enggak. Tetap akan tersebar. Ada sotapana yang lahir sebagai manusia lagi, ada sotapana yang lahir di alam dewa catu maharajika, ada yang tawatingsa dan seterusnya, ada bahkan yang lahir di alam Brahma. Tapi biasanya sota panah tidak akan lahir sota. Oh sota panah masih bisa lahir di alam arupa karena dia udah jadi jadi sota panah kan ya. Jadi kita tidak bisa Me, me, apa, merumuskan sotapana pasti lahir di tempat ini tempat A gitu, dia bisa berubah, berbeda-beda juga tergantung pada kecenderungan masing-masing sotapana tersebut kadang juga tergantung pada aspirasi dari sotapana tersebut ya kadang juga bisa tergantung karena timbunan karma kebajikannya ya dan lain sebagainya sih ya jadi begitu upacarika, terima kasih Sadu, 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 sadu. Pasti Bante. Sadu, 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 Terima kasih Bante atas uh, jawaban yang diberikan. Uh, kita kembali ke damasalah. Apakah ada kalian Namita, yang ingin bertanya? Oh, Leticia. Uh, Wandami, Bante, saya Leticia. Mohon izin bertanya, Bante. Uh, apakah ada kitab yang menjelaskan uh, alasan mengapa Bante Sivali, Sivali, uh, perbuatan Bante Sivali yang menyebabkan beliau bisa berada di rahim mamanya selama tujuh tahun, dan perbuatan apa yang telah dilakukan Mama Bante Sivali hingga bisa mengandung selama tujuh tahun Bante? Terima kasih. Bante. Harusnya ada, cuman saya belum pernah baca si Letisia. Uh, saya berencana setelah ini, ya, mm, tapi saya nggak tahu seberapa ada atau tidak kan. Saya setelah kelas damak pada ini berencana untuk menerjemahkan biografi biografi murid-murid Buddha yang menonjol-menonjol itu. Mudah-mudahan nanti ketemu Bantesi Siwali itu, ya kalau ketemu pasti akan ketahuan itu biasanya gitu. Jadi saya belum pernah membacanya. Tapi berkaitan dengan biografi juga saya nggak tahu apakah lengkap atau tidak karena maaf kayaknya sejauh yang saya tahu tidak banyak informasi tentang murid-murid Buddha yang menonjol dari sisi bikuni. Sorry ya. <laughs> kayaknya loh kayaknya padahal saya pengen banget loh. Saya pengen banget. Jadi dia dari biografi itu kayaknya yang bikuni kok nggak banyak gitu. Padahal kan harusnya menarik juga ya yang bikuni ini ya gitu. Gitu Leticia maaf ya nanti kalau ketemu iya. saya sampaikan. Gak apa-apa Banti terima kasih. Oke, oke. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Banti. Uh, untuk penanya di Zoom uh, kita skip dulu. Um, mungkin ada yang mau bertanya kalian minta tidak masalah. Uh, bapak yang di depan ini, uh, yang baju orange depan belakang Yulia Suwanda. teman okay. uh, Saya mau tanya soal sila, Bante. Kan kalau Pancasila, kalau pandangan hmm. saya ya, kalau melanggar Pancasila, berarti kan melakukan karma buruk. Tapi kalau sila yang di atasnya, kayak atas sila gitu, uh, emangnya kalau tidur di tempat tinggi, mewah, melakukan kamar buruk. Atau makan malam, melakukan kamar buruk. Jadi bingung juga gitu. <laughs> Atau kalau misalnya saya tidak mengambil atas sila, cuma Pancasila doang, kalau melanggar yang ke-678, apa melakukan yang juga itu aja man, terima kasih baik jadi kalau anda adalah umat pancasila ya lima sila maka ketika anda makan malam naca kita menari menyanyi waditawi suka berdandan dan seterusnya itu anda nggak melanggar sila atau termasuk mungkin tidur di tempat tidur yang tinggi anda tidak melanggar sila karena anda tidak ber tekad untuk menjalankan delapan sila. Tetapi ketika Anda sudah bertekad untuk menjalankan sila, delapan sila, lalu Anda makan malam, Anda melanggar sila dan itu karma buruk. Perbuatan, karma itu kan perbuatan. Ya, karma itu kan perbuatan. Ya efeknya ya karena itu perbuatan buruk ya bisa masuk ke apa ya? Wah berarti nggak usah atas sila ya nanti enak lagi kalau nggak usah ada Pancasila juga sih enak Anda nggak masuk ke apa ya gitu tapi kan nggak bisa kalau nggak batin syarat sila paling minimal itu Pancasila yang bisa menjaga Anda dari kejatuhan di empat apa ya ya bagi umat adalah Pancasila kami para biku lebih lebih detail lagi hmm? Kalau dipikir-pikir dengan logika sederhana tadi, enakan Pancasila aja, ngelapain sampai 227 gitu tapi kan hasilnya beda. Ya, ya enggak sih? Hasilnya beda loh. Sila yang sedikit dan sila yang banyak itu. Ya. Di batin, di hati juga berbeda ininya gitu. Kita lebih terkendali akhirnya. Buddha itu kan skillful ya, terampil dan beliau tahu hukum yang bekerja di dalam samsara ini. Makanya Buddha menentukan sila yang berbeda-beda begitu. Jadi kalau Anda ingin melatih sila yang lebih lembut lagi pasti hasilnya berbeda. Ya Anda secara periodik uposata Anda ambil sila gitu. Ya ambil sila. Tuh hanya satu hari. Hah? Masa dilanggar satu hari? <laughs> Apa susahnya? <laughs> satu hari aja ya. Tapi manfaatnya pasti ada buat kelembutan hati Anda, buat apa pengendalian diri Anda, pasti ada. Ya, semakin lembut semakin banyak sila yang Anda praktekkan, semakin baik buat ucapan perilaku tubuh Anda dan efeknya adalah kebatin. Pikiran Anda akan menjadi lebih terjaga. Jadi kalau Anda tidak mengambil delapan sila, Anda tidur di tempat tidur yang tinggi ya tidak melakukan perbuatan buruk. Tapi ketika Anda mengambil delapan sila, kok Anda tidur di situ ya? Anda melakukan perbuatan yang buruk ya, karena Anda sudah bertekad mengambil, kok Anda langgar itu ya? Oke, okay. Terima kasih bantu ya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Bante, atas penjelasannya. eh uh, masih ada penanya lagi di Damasala, Kalian yang minta, silahkan. Tampaknya belum ada, Bante. Hmm? Belum ada. Oh, jadi pada suatu hari. <laughs> nah, As, iya bapak kan? yang di depan kamera. Mandami Dami, uh, Saya masih bingung antara masalah ini, Bante. Yang katanya setiap menit kita berbeda-beda. Statusnya atau bagaimana? Dengan kadang-kadang ada karma yang mengikuti, jadi dalam kehidupan dari satu kehidupan kehidupan lain itu, kalau kita berbeda-beda. Tapi mengapa ada sesuatu yang mengikuti kita terus, ya, uh, maksudnya karma ini ya, yang mengikuti, uh, mengikuti kita terus gitu? Jadi sebenarnya, perbedaannya itu, kalau kita berbeda, selalu kita ber, seperti berevolusi atau bagaimana, Mbak Ante? karena berbeda terus kan. Tapi kalau berbeda kenapa ada yang ngikutin gitu maksudnya ada karma yang mengikutin karena jadi jadi bingung juga. Gitu. Itu aja Bante, terima kasih. Baik, jadi mungkin lebih tepatnya uh ini kan ucapan dalam abidama ya dalam satu jentikan jari itu satu triliun fenomena mental muncul dan lenyap kan jadi usia kita itu sebenarnya hanya satu per satu triliun jentikan jari gitu ya anggap saja satu menit lah atau satu detik lah anggap saja ya jadi kalau menurut abidama kita ini setiap momen setiap kalau lebih akuratnya sebenarnya ya itu tadi satu per satu triliun jentikan jari kita ini meninggal dan kemudian lahir lagi. Jadi usia kita makhluk ini hanya satu per satu triliun jentikan jari, singkat sekali. ya. Tetapi Anda bingung kenapa kalau kita ini lahir mati, lahir mati dalam waktu yang cepat seperti itu kok tadi kayak ada yang mengikuti kita ya karma, karma masa lalunya masih kebawa sampai sekarang ya. Iya, itu yang Anda jadi bingung ya kalau memang kita detik ini baru kok masih ada warisan dari karma masa lampau begitu kan ya jadi begini e, kalau di milindapannya itu ada kalimat nak cak so, nak cak anyo kita itu bukanlah pribadi yang sama dengan yang sebelumnya tapi kita juga bukan pribadi yang berbeda sepenuhnya dari yang sebelumnya. Paham gak? Saya ulangi lagi, kita bukan, atau mungkin untuk lebih, lebih mudahnya kita perlebar dulu, bukan satu persatu triliun detik, tapi kehidupan ini dan kehidupan sebelumnya, ya. Tapi logikanya nanti sama, jadi kita di kehidupan yang sekarang ini, bukan kita yang di kehidupan sebelumnya itu sama persis, bukan. Tapi juga tidak berbeda juga, bukan. Berbeda juga bukan. Sama bukan, berbeda juga bukan. Paham? <laughs> ya. Atau saya beri contoh. Ini contoh yang biasa saya pakai. Ini enggak ada di kitab. Ketika Anda menanam benih mangga, nanti beberapa waktu kemudian benih mangganya berubah menjadi tunas. Paham? Ketika tunasnya udah sempurna, benih mangganya hilang. Kan. Anda bisa mengatakan nggak bahwa tunasnya itu berbeda dari benih mangga. Nanti kalau udah kabari ngantuk saya. <Tuduh> 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 saya tidur dulu ya. Eh hey bangunin saya. <tuduh> Sama nggak pak? ada hubungannya ya ada hubungannya sama yang lalu ya nanti mirip ini logika ini mirip jadi ketika benih mangga yang anda tanam berubah menjadi tunas benih mangganya hilang ya yang ada tunas sekarang pertanyaannya saya ulangi lagi tunas ini tadi sama dengan benih mangganya atau tidak 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 hmm. tapi tunas ini berbeda dari benih mangga enggak Ya, berbeda, tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Karena si tunas ini ada karena hasil dari proses benih mangga. Benih mangganya berproses menjadi tunas. Kita tidak mengatakan bisa mengatakan tunasnya ini adalah e, benih mangga karena faktanya juga berbeda. Tapi, kalau kita katakan tunasnya ini bukan benih mangga, juga nggak bisa juga. Karena faktanya juga tunasnya berasal dari benih mangga. Kalau nggak ada benih mangganya, nggak ada tunas itu. Betul. Jadi kemudian ketika tunasnya ini berubah menjadi gede makin besar akhirnya muncul apa itu katakanlah pasti habis tunas apa batang pohon katakanlah ya yang masih kecil ya ketika batang pohonnya sudah sudah mapan gitu tunasnya hilang katakanlah gitu kan batang pohonnya tadi sama sama tunasnya enggak? Beda, tapi apakah batang pohonnya ini sama sekali berbeda dari tunasnya enggak juga? Karena batang pohon ada, karena sebagai hasil dari proses tunas tadi, akhirnya muncul batang pohon. Setelah batang pohon muncul, makin gede lagi, makin gede lagi sampai jadi pohon mangga berbuah dan seterusnya. Buah mangga tadi sama dengan benih mangganya enggak? Enggak bisa juga. Tapi berbeda dengan benih enggak juga, karena buah mangga enggak akan ada kalau enggak ada benih mangga. Ya, nah, dengan cara yang sama, kita ini seperti itu. Kita sebelum saat ini, kelahiran kita sebelum ini, persis sebelum ini, itu sebenarnya uh, dengan logika itu tadi saja, eh, uh, benih dan juga tunas tadi, kita tidak sama dengan kita yang kemarin. Tapi dikatakan bahwa kita berbeda dari kita yang kemarin nggak juga karena dari kita yang kemarin lahir kita yang sekarang gitu. Ya, nah itu sekarang frame-nya dipersempit lagi ke satu detik. Ya, kita yang detik ini itu sama dengan kita yang detik berikut sebelumnya nggak? Ya nggak logikanya sama seperti tadi. Tapi dikatakan berbeda nggak juga karena kita detik ini hasil dari proses detik berikutnya. Ya, kalau di kitab suci, Buddha memberikan contohnya begini: "Kalau tunas tadi yang contoh saya, ya, kalau ada ilalang kering memanjang, ilalang kering, kemudian seseorang menyalakan api, membakar ilalang di sudut kanan ini, di sisi kanan, pelan-pelan kan apinya merambat ke sana, kan terjadi proses, kan api." dari tadinya nggak ada jadi ada api nggak ada jadi ada api merembet kan apinya gitu begitulah kehidupan merembet begitu itu tetapi apakah api di titik ini sama dengan titik ini nggak juga tapi apakah berbeda api itu terpisah sama sekali dari api yang sebelumnya nggak juga karena api yang titik kedua bisa eksis bisa muncul karena adanya api yang pertama di titik pertama begitu seterusnya jadi apakah kembali lagi dengan logika itu apakah kita yang detik ini sama dengan kita yang satu detik sebelumnya tidak bisa ya hmm? tidak tapi bisa ada hubungannya sama eh, ya ya kira-kira begitu jadi jawaban pertanyaan anda kok katanya kita setiap detiknya manusia baru kok kayak diikuti sama yang lalu gitu nah tetapi yang lebih penting lagi bapak kita detik ini itu sebenarnya mempunyai kemerdekaan untuk membebaskan diri kita dari semua kilesa dan dari semua kelahiran. Kita bukan makhluk yang dipenjara oleh masa lalu kita. Artinya kalau masa lalunya begini maka kita akan pasti begini. Gitu. Kita bukan makhluk yang wajib memetik buah karma satu detik sebelumnya. Kita bisa merubahnya. Jadi masa depan kita ada di tangan kita Keputusan-keputusan kita yang saat ini tidak tergantung pada keputusan satu detik yang sebelumnya. Dengan kata lain, setiap detik, setiap manusia mempunyai kesempatan untuk membentuk kehidupannya tanpa diikat oleh masa lalunya. Sampai di sini paham ya, Pak? Saya beri contoh biar gamblang ketika Bapak dari rumah. Sebelum masuk ke pintu hall ini tadi, anggap saja sebelum masuk, bapak didorong dari rumah untuk sampai ke pintu tersebut, sampai masuk sebelum duduk. Itu adalah efek dari karma masa lalu. Anggap saja begitu ya. Tetapi setelah Anda masuk ke ruangan ini, Anda mau duduk di mana-mana, mana-mana itu pilihan Anda saat ini, loh. Enggak tergantung pada karma masa lalu Anda, loh. Kebetulan tadi jam berapa Anda datang ke sini, Anda memutuskan duduk di sana. Tapi sebenarnya kan Anda bisa duduk di sini, depan di mana di mana di mana yang kosong. Iya kan? Nah, keputusan Anda untuk duduk di situ itu tidak ditentukan oleh karma masa lalu tapi ditentukan oleh pilihan Anda di saat itu tadi. Dengan kata lain, setiap momen itu memberikan kemungkinan kepada kita untuk bisa membebaskan diri dari kilesa dan samsara. Makanya, kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri. Ya, kuasa penuh terhadap kehidupan ini ada di tangan kita. Tidak di tangan karma masa lalu, tidak di tangan makhluk manapun di sana di sini, tapi ada di tangan kita dengan logika tadi. Karena kita bukan makhluk yang terpenjara oleh masa lalu, terikat oleh masa lalu. Kita bukan makhluk yang punya takdir dari masa lalu yang harus begini harus begini enggak ya Anda bisa menjadi seperti ini karena keputusan setiap detik yang Anda ambil contoh gamblangnya ketika dulu dulu kan saya bukan Buddhis ya dan saya sebenarnya bisa memutuskan untuk tidak jadi biku loh ya tapi waktu itu saya putuskan enggak saya jadi biku jadi salah kalau mengatakan kalau misalkan saya menasehati umat, hei kamu jadi biku aja lah, upasaka, ya bantis sebenarnya pengen tapi kayaknya karma masa lalunya nggak mendukung, no way, no way, <laughs> bukan begitu jawabannya kalian nggak jadi biku karena kalian nggak mau, Hah? <laughs> huh? Ayo enggak sih. Jangan nyalain karma masa lalu, kasihan nih kayak setan karma masa lalu itu. Aduh disalahin lagi, aduh disalahin lagi gitu. Ya, ada kan aliran tertentu yang dikit-dikit nyalain setan, dikit-dikit nyalain setan ada kan? Kasihan kan setan itu. Padahal setan di sana lagi meditasi, mungkin malah disalah-salahin terus gitu. <laughs> Jadi enggak, saya bisa jadi biku dan bisa juga nggak jadi biku waktu itu nggak tergantung karena karma masa lalu sama keputusan saya sama seperti persis seperti anda duduk di situ tadi itu tadi tergantung karma masa lalu nggak di situ itu enggak kecenderungan anda pada waktu itu pilihan anda pada waktu itu yang membuat anda duduk di sana sama pilihan saya pada waktu itu kecenderungan saya pada waktu itu yang membuat saya jadi biku bukan karma masa lalu. Gitu ya Pak? Terjawab. Nah, bagus. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Kita beralih ke penanya di Zoom. Ada dengan Bapak Herman. Kami persilahkan. Uh, day, Bante, uh, saya Herman dari Surabaya. Hmm. Uh. Mau izin Herman Sutiyono. Iya betul. Oke. Okay. Uh, tadi Bante ada ucapkan bahwa saat Sang Buddha menetap di Kampung Halaman Rewa apa? Uh, Samanera Rewata, Sang Buddha menikmati buah-buah ke kebajikan dari sesepuh si wali. Mm -hmm. Kok uh, kalimat itu kok sangat agak agak apa ya agak beda dengan sabisata kamasaka sabisata kama bandu kok sepertinya kok kama buah kama bajiknya kok bisa dinikmati oleh personal yang lain gitu loh Banteng hmm, yeah. bisa dinikmati oleh sang duda gitu maksudnya iya yeah. ya yeah, sebenarnya tidak sudah Pak <laughs> udah ada lagi oh ya lalu eh, kok semacam dana paraminya dari si wali kok lebih superior daripada bodhisattva sang, sama sammudanya sang, sang Buddha Gautama ya kalau terlihat dari cerita-cerita dari apa berkah kebajikan yang diterima oleh Si Wali ini bante masih bante? Ya, ini yang kedua itu persis dulu waktu saya menyampaikan stansa 98 ada yang bertanya seperti yang pertanyaan kedua Anda itu kayaknya kok Buddha oh. kalah sama Bante Si Wali gitu ya tapi kita kita lihat uh, kita analisa ya. Yang pertama begini, Buddha tadi menanyakan kalau lewat jalur yang ini nanti ada tiem ini dikuasai oleh non manusia sehingga efeknya biasanya kalau jalur ini dikuasai non manusia maka mungkin banyak umat yang takut ke sana sehingga akhirnya jadi nggak banyak yang berdana makanan katakanlah begitu ya karena jalur itu berbahaya angker kalau bahasa Jawanya, ya. Tetapi kemudian Buddha bertanya, apakah Si Wali ada di sini? Oh ada. Kalau Si Wali ada, ayo nggak apa-apa kita kesana aja gitu. <clears throat> di jalur yang ee, tidak aman itu begitu. Kenapa? Karena selama Si Wali ada, maka bisa dipastikan karena Bantesi Wali ini saya lupa kebajikannya apa beliau di kehidupannya yang terakhir itu selalu berkelimpahan satu pacaya ya sehingga eh, siapapun yang dekat-dekat dengan Bante Siwali akan juga mendapatkan limpahan dari satu pacaya tadi termasuk Buddha tetapi berpikirnya begini ini berbeda dengan sabi sata kamasaka yang seperti anda sebutkan tadi semua makhluk memiliki karma sebagai propertinya masing-masing sama sebenarnya gitu ya jadi begini karma itu hanyalah berwujud potensi yang bisa menghasilkan buah tetapi karma tidak bisa diartikan bahwa Ketika seseorang melakukan karma baik, maka pasti berbuah nggak bisa. Dia hanya wujudnya potensi aja, seperti benih mangga tadi, Pak Irman. Benih mangga kalau udah ditanam, dia punya potensi untuk tumbuh dan menghasilkan buah mangga, kan? Tetapi ya. apakah kita bisa mengatakan bahwa semua benih mangga akan menghasilkan buah mangga? Hmm? Kalau nggak dirawat ya nggak tumbuh, betul. Kalau nggak diberi pupuk juga benih mangganya ya nggak akan berbuah. Kira-kira begitu, kan? Nah sama, karmanya Buddha itu kayak diberi pupuk oleh Bante Siwali. Jadi tetap saja karena Buddha juga mempunyai timbunan karma baik yang kalau diberi pupuk oleh karma baiknya Bante Siwali nanti karma baiknya Buddha itu berbuah. Maka walaupun hidup di daerah yang dikuasai oleh makhluk halus tetap saja berkelimpahan kebajikan. Tetapi kita juga harus berpikir kan tadi mengatakan bahwa ini Buddha concern sama bikunya sebenarnya. Kan tadi ada banyak biku kan Di antara banyak biku itu bisa aja nanti ada satu biku yang nggak e, punya cukup karma baik sehingga ketika tinggal di tempat yang angker tidak dapat makanan bisa aja Walaupun itu satu rombongan atau mungkin 500 biku hanya dapat makanan sebanyak 100 porsi akhirnya harus masing-masing biku seperlima seperlima porsi begitu. Jadi sebenarnya lebih karena Buddha tadi juga ingin memastikan semua bikunya itu berkecukupan dalam hal makanannya begitu. Ya. E, jadi tidak tidak ke budanya sebenarnya tetapi budak e, memperhatikan para biku yang lain. Ya, satu itu. Kedua kemudian kok kelihatannya Bhante Siwali lebih e, superior. Ya memang bisa jadi seperti itu. Dalam hal mendapatkan makanan, Bante Siwali mungkin bisa jadi lebih superior dibandingkan Buddha. Ya kan Buddha kayaknya juga pernah kan di masa-masa tertentu juga ada saja umat yang tidak datang untuk mendanakan makanan, kan ada. Kalau Bante Siwali kata kitab suci kita enggak, dimanapun dia berada selalu berkelimpahan makanan. Saya pernah memberikan owada tentang kejadian nyata yang saya alami, yang saya lihat di Myanmar. Dulu ketika kami satu universitas itu kalau liburan berpindah-patah itu ada saja bantet dari negara tertentu luar Myanmar yang kalau berpindah-patah mendapatkan makanannya itu minimalis, Pak Irman. Kekurangan gitu. Terus satu hari saya deketin dia, udah kamu ikut grup-grup yang ini aja. Begitu dia pindah grup, pindah patahnya penuh-penuh terus. Paham mbak? Ya? ya. Jadi Bante A ini ketika dia berpindah patah dengan kelompok A, itu dapat makanannya jelek-jelek. <gitulah> gitu lah. Sampai kurus kering dia. Makanannya nggak berlimpah. Kemudian ketika saya sarankan untuk pindah pindah patanya pindah ke kelompok B bareng dengan bantai-bantai kelompok B, dia dapatnya berlimpah. Jadi kalau habis pindah patah pulang itu sampai umat-umat di di wilayah tertentu itu menyewakan mobil pick up bak terbuka itu. Bayangin, pindah patah hasilnya bisa mobil pick up. Karena nggak cukup, bener-bener ini true story loh ini. Ini terjadi ah. nih. Nggak cukup, mak apa uh, pindak patak yang diperolehnya itu harus dinaikkan ke mobil mobil bak terbuka nggak cukup padahal kita yang ber, uh, kelompok itu yang berpindah patah itu hanya tiga bantai <tuh> bayangin <tuh> sampai kita itu sampai mal apa kalau bukan kelompok itu kalau ditanya oleh umat-umat itu sampai malu menjawabnya ini, ini, nanti makanan sebaik sebanyak ini gimana ngabisinnya gitu sampai kemudian harus dijawab tenang di kampus banyak piku <laughs> begitu kira-kira begitu jadi di zaman modern juga terjadi lihatlah bante tadi ketika di kelompok A karma baiknya nggak berbuah tapi begitu pindah kelompok karma baiknya berbuah kan sama mungkin Buddha tadi berpikir 500 biku ini sebagian mungkin karma baiknya nggak cukup kuat kalau nggak ada bante siwali nggak dapat makanan tapi begitu ada bante siwali pasti dapat makanan kira-kira gitu pak oh ya baik bante ya. mudah masih ya, ya. sadu 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 terima kasih bante atas uh, penjelasannya karena waktu sudah menunjukkan 10.28 delapan uh, maka sisa tanya jawab kita akhiri Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir pada sesi tanya-jawab kita kali ini. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi, yang umur Bante atas penjelasan dama pada stansa 408, 412, dan 414 yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari mendengarkan dama di sana ini. Bante mohon berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalian Amita, berikut adalah beberapa pengumuman. Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Untuk itu, mari kalian Amita, kita berbuat lebih banyak kebajikan dengan mendermakan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari ini, Minggu 25 Februari pukul 11 hingga selesai. Bagi yang ingin berpartisipasi agar dapat mendaftarkan diri melalui tautan bit.ly garis miring donor darah DBS dan mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Telah tersedia juga pendaftaran ini di DBS lantai dasar mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang. Komunitas yang saling membangun dalam ilmu pengetahuan dan dhamma sangatlah penting untuk perjalanan hidup yang lebih positif dan tetap pada jalur yang mengarah ke nibana. Oleh karena itu kami mengundang kalian Amita yang memiliki profesi khusus seperti dokter, pengacara, akuntan, dan kepakaran lain untuk bergabung di Ikatan Intelektual Buddhis atau IIB. Di komunitas ini kalian minta dapat saling bertukar pikiran, mengintegrasikan meng dhamma dengan ilmu pengetahuan, serta membagikannya kepada masyarakat demi kebaikan semua makhluk. Apabila berminat untuk bergabung atau ada pertanyaan, silahkan WA 0857 82 82 800 200 atau email iib at Let's walk together on the journey of empowering minds and embracing wisdom. Dengan penuh sukacita, DBS kembali membuka Abidama Exam Preparation Class Ordinary Level 1, 2, 3, serta Advanced Level 1. Sehingga secara keseluruhan, DBS menjalankan 5 kelas Abidama secara simultan di tahun 2024 ini. Pusdiklat, kelas Pusdiklat Abidama Nusantara tiap Jumat malam, serta empat kelas Abidama Exam Preparation dalam bahasa Inggris setiap Sabtu malam dan Minggu malam secara online yang dimulai minggu ini. Segera terbit dama dengan judul para bawah suta diskursus tentang keruntuhan sebab yang ke-12. Idama ini merupakan materi kelas pariatis sana dan juga di, sudah dicetak bukunya. Kali ini disajikan dalam bentuk cerita bergambar dalam format yang mudah dibaca dan dipahami. Dengan ilustrasi menarik serta mudah diakses oleh siapapun untuk lintas usia. Bagi kalian Namita yang ingin mendukung proyek Idama dapat dilakukan dengan cara transfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 73. Melanjutkan buku sebelumnya, dengan penuh sukacita DBS akan menerbitkan satu lagi buku karya Ashin Keminda berupa terjemahan Maji Manikaya dan Atakada yaitu Mula Pariyaya Yawaga Kelompok Diskursus Tentang Akar dari Maji Manikaya 10, I.1.10. Buku ini akan diluncurkan bertepatan dengan Perayaan Waisak 23 Mei 2024 dukungan dana buku Mula Pariyaya Yawaga ini dengan cara kode transfer 83 dan batas akhir dana 5 Mei 2024. Untuk, menun untuk menunjang pembelajaran abidama, DBS akan mencetak buku manual abidama bab 1, kesadaran untuk edisi keempat yang diperbaharui. Mari berkontribusi untuk kelanggengan sasana dengan cara berdana buku abidama ini, dengan cara transfer dengan kode 23 dengan batas akhir dana 24 Maret 2024. Telah terbit juga buku mula Pana, Sa Pali I.1C karya Asin Keminda, juga buku seri Dama pada Pupawaga bagian kedua, buku bergambar Kama, buku seri Jataka serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS di per perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota, bisa mendapatkan buku ini hanya dengan mengganti ongkos kirim dengan cara mengisir formulir pada tautan bit.ly garis miring DBS Book atau dengan menghubungi tim propagasi DBS 0813-8700-3600. Selanjutnya, mari kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan cara memindai QR code yang ada di layar saat ini atau bisa dengan transfer ke rekening Yayasan Tamawihari BCA dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi kalian Amita yang hadir saat ini di Damasala, Anda juga bisa berdana dengan cara scan Chris melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Weyawaca Ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan, dengan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. Sadu. Anumodana kami ucapkan Kepada kalian namita semua Selanjutnya mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kita semua Untuk melakukan pelimpahan jasa Atas semua bentuk kebajikan Yang telah kita lakukan pada hari ini Mari kita semua beranjali Kepada Bante kami persilahkan baik ikuti saya idamme punya idamme punya asawa kaya asawa kaya wahang hotu wahang hotu idamme punya idamme punya nibana sa nibana sa pacayo hotu mama punya bagan Saba satanan Bajemi, Bajemi. Te sabi Punya bagan Labandu, Labandu. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini Mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin Mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini Menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana Menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana Saya membagikan bagian kebajikan ini Saya membagikan bagian kebajikan ini Kepada semua semua makhluk. Kepada semua makhluk. Semoga mereka semua. Semoga mereka semua. Mendapatkan bagian kebajikan. Mendapatkan bagian kebajikan. Yang sama dengan saya. Yang sama dengan saya. Sadu. 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 Terima kasih Bante atas dama desana dan bimbingan Bante pada pagi hari ini. Mari kalian nemita. Mari kalian nemita. Kita berdiri sambil beranjali, sambil berucap Anumodana Bante atas damai desa dan pembimbingannya. Semoga Bante selamat dan sehat. Damai dan pembimbingan. Terima kasih. 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 Demikianlah kelas pariati Sasana DBS hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS selanjutnya melalui WhatsApp Community dengan nama Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur atas berlangsungnya kegiatan kelas PS hari ini. Akhir kata, saya Grace beserta segenap tim WACA DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian. Namita, dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung, tak lupa kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kelas PS ini. Suki Hontu, kalian, Namita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.